lagi akan ya karena Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, masih tetap dengan acara kita bersama ya, nih tentang Lesti dan Bilar yang selalu menarik, cute, dan bikin kita semua pada baper habis. Ya, karena kemesraan mereka memang bikin kita semua pada cute tentunya. Apalagi semalam mereka memeriahkan acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Namun banyak yang bertanya-tanya, kenapa Bang Bi dan si Dede nggak pulang sampai akhir? Artinya mereka pulang terlebih dahulu sebelum acara tersebut usai. Di penghujung acara, Lesti dan Bilar nyatanya sudah tak ada di studio Indosiar. Hal itu menjadi pertanyaan dan rasa penasaran di benak kita semua. Apa yang terjadi dan kenapa Bang Bi dan si Dede Lesti pulang terlebih dahulu, tak sampai di penghujung acara semalam, yakni acara hari ulang tahun 26 Anniversary konser di Indosiar tersebut. Kemudian hal itu diklarifikasi oleh manajemen, oleh manajer dari Rizky Billar, Dery mengungkapkan dan menjawab berbagai pertanyaan dan memberikan klarifikasi. Banyak banget yang nanya ke aku, kenapa Billar sama Dedek nggak ada di penghujung acara? Karena mereka disuruh istirahat untuk menampilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan lupa saksikan besok konser 26 Reser hanya di Indosiar, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Besok maksudnya hari ini, entar malam guys. Tentu kalian akan semakin dibuat penasaran dengan pernyataan dari Dery ini yang menyebutkan dalam rangka mempersiapkan surprise yang tentunya akan bikin kita semua pada cute dan baper abis. Ya, terjawab sudah bahwa ternyata Rizky Billar dan Lesti pulang terlebih dahulu dalam rangka mempersiapkan acara spektakuler di hari ini, ntar malam. Jadi jangan ketinggalan kalian untuk selalu stay tune di acara Indosiar. Tentu saja karena acaranya semakin menarik dan bikin kita semua jadi penasaran tentunya guys. Bagaimana kira-kira pendapat kalian mengenai acara semalam dan tentu juga acara di malam hari ini? Ya, kita tunggu kabar selanjutnya. Tentu hal itu akan semakin membuat kita cute dan tentu bikin semua baper. Tak hanya semalam, Lesti dan Billar akan umbar kemesraan di depan kita semua, baik di on camera atau di backstage, saat berada di panggung ataupun di balik layar. Tentu saja hal itu menjadikan suasana hati kita riang gembira karena kemesraan mereka berdua. Jadi itu saja kabar di pagi hari ini. Jangan lupa bagi kalian untuk selalu dukung channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya guys. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.